untuk membebaskan rakyat. Mereka dirampas haknya. Ketika hari ini emang Bu Kadis tidak bisa menghampiri kami yang sedang ada di depan gerbang di lingkungan hidup, mungkin kami akan kembali lagi ke sini dengan masa yang jumlahnya lebih banyak lagi tentunya. Untuk titik lanjut ketika tidak ada titik temu, tentunya langkah-langkah ataupun proses yang kita akan tempuh ketika emang hari ini tidak ada titik temu di sini, kita pasti akan ke Pemda. Ketika emang Pemda pun tidak bisa memberikan kejelasan, mungkin kita akan bawa kasus ini ke ranah hukum. Harapan kami sih ketika hari ini kami menyuarakan atas dasar keresahan daripada masyarakat untuk segera ditindaklanjuti dan segera diselesaikan persoalan-persoalan yang ada hari ini yang mungkin meresahkan masyarakat. Kita ini kan kaitan dengan pemerintah daerah kan, bukan dinas lingkungan saja. Sehingga ditutup dan tidaknya itu, kalau surat kami sudah jelas. Bahkan beberapa waktu lalu kami dengan bapak-bapak DPRD Kabupaten sudah sidak langsung ke lokasi. Sudah kami ingatkan bahwa mereka mulai dari perizinan hasil proses, kalau yang belum punya izin, penggunaan bahan bakar, teknologi untuk pembakaran menghasilkan kapur sesuai dengan yang telah ditetapkan, baku mutu yang telah ditetapkan oleh aturan-aturan yang berlaku. Kalau kesulitan itu kan relatif ya, karena kan SOP perusahaan itu berbeda-beda. Nah, kalau kami dari DLH kan kadang-kadang ya kan karena laporan masyarakat itu harus darurat segera kami tangani, kami juga belum lengkap surat perintah kami, surat tugas kami contohnya. Nah, kami sudah datang ke sana, anggaplah itu mendadak, sehingga pihak perusahaan belum siap. Mereka kan manajemennya, ya itu langsung SOP dari perusahaan, sehingga sepertinya tersendat. Tapi selama ini lancar-lancar aja kami masuk. Kalau memang perusahaan yang tidak kooperatif, ya kita langsung bikin berita acara bahwa mereka menolak kami. Dan bisa kita proses lebih lanjut.